angsurannya nih Bang Boboy, 1.500.000 × 59, 5 tahun. Angsurannya 1.9 × 47, 4 tahun. Seperti Ardi. Spesialnya di mana? Spesialnya ini kilometernya baru 1000 Bang Boboy. Serius lo? Serius. Cek, ecek, ecek. Boleh banget dicek. Ecek, ecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel YouTube Bang Boboy ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Baik teman-teman, masih di konten Grebek Showroom. Saya saat ini ada di showroom mobil bekas Hobi Mobil. Ini lokasinya di Mall Mangga 2 Square, lantai dasar. Banyak sekali mobil-mobil yang mau saya review di sini. Seperti biasa, mobilnya apa, tahun berapa, manual apa matic, kilometernya berapa, dan yang paling penting berapa harganya, berapa DP-nya, berapa angsurannya. Dan khusus untuk konten kali ini, semua mobil-mobil yang saya review ini Anda akan mendapatkan cashback. Berapa cashbacknya? Langsung kita tanya sama marketingnya. Oke Mas Bro, tonton terus videonya sampai habis. Laris manis, Tanjung Kimpul. Harga cash mobil ini di 71 juta masih nego terus Bang Boboy. Mantap, mantap. Nah, mobil selanjutnya apa nih Bro Ricky nih? Ini ada Suzuki Karimun Tipe GL. Manual atau matic? Tahun 2014 manual. 2014 manual, tadi yang Datsun? Tahun Datsun 2015. Manual juga? Manual juga. Oke, ini kondisinya gimana nih kondisi? Ini juga sama nih Bang Boboy, mobilnya baru banget masuk. Oh iya, ini ada tandanya. Iya, masih belum diapa-apain Bang Boboy. Tapi itu tadi, gak usah takut. Teman-teman yang beli mobil di Hobi Mobil, pastinya terima mobilnya udah rapi, bersih, tinggal pakai.
Nah, buka harga berapa Mas Bro? Ini untuk harga OTR kreditnya di 62.500. Ya. TDP-nya di 14 juta, angsurannya 1,9 kali 47, 4 tahun. 1,9 angsurannya kali 47. 47 itu 4 tahun. Masih 1 jutaan ya masih angsurannya 1 juta. Ya. Oke, nah. Kemudian kalau beli mobil di sini Mas Bro, ada garansi apa aja? Beli mobil di Hobi Mobil itu yang pasti menggogoi garansi mesin dan transmisi 1 tahun. Oke, terus kita ada double garansi pihak ketiga Autospector, itu juga kasih garansi 1 bulan mesin dan transmisi. 1 bulan. Terus apa lagi? Proses persyaratannya mudah dan cepat dong. Nah, proses persyaratannya gimana, Bos? Itu cuma kirim KTP, KK, NPWP, rekening listrik PBB, sama buku cover tabungan BCA. Sama buku cover tabungan. Iya. Langsung diserahin sama langsung aja kirim ke aku, nanti proses, langsung kita proses. Bisa enggak kreditnya gitu? Iya. Wah, gila, mantap, mantap. Oke, Bro Rizky, kita lanjut lagi nih, kayaknya udah mulus banget ini. Ini udah mulus. Tadi kalau yang dua tadi kan baru datang. Iya. Nah, kalau yang ini baru apa nih? Ini udah kita masukin proses. Udah rapi, udah kita udah rapi. Udah rapi. Cuma nanti kalau pengambilan kita rapihin lagi, kita cek lagi, kita rapihin lagi. Oh, jadi kalau misalnya ada customer datang tertarik sama mobil ini, ya, dirapihin lagi. Kita rapihin lagi sebelum dibawa pulang, kita rapihin, kita cek lagi semuanya. Oh, gitu-gitu. Oke. Ini Aylar, oke betul? Iya, ini tahun Aylar, berapa, Bos? Tipe R, tahun 2017. Oh, Matic. 2017 Matic. Oke, okay. Yang dua tadi kan manual ya. Iya. Sekarang dapat Matic-nya. Oke. Okay. Ini harganya. Untuk harganya ini harganya Bos. Kita di 107 juta. 107 juta. TDP-nya itu di 15.500. Angsurannya 2.500an kali 71 6 tahun. Kali 71 tapi ini udah naik ya 2 jutaan ya. Iya. Kali 71 atau 6 tahun. Nah, biasanya suka ada yang komen gini Bro, itu kan TDP sama angsuran itu masih bisa nego lagi kan? Kalau untuk angsuran udah nggak bisa, tapi TDP kita ngasih cashback 2 juta khusus nih penontonnya Bang Koboy. TDP tadi berapa TDP-nya? TDP-nya di 15.500 dikasih cashback. Cashback 2 juta. Jadinya 13,5. 13.500. Itu TDP doang, ya, jadi kasih cashback angsurannya nggak bisa. Angsurannya. Oh lah, kalau yang dua mobil tadi sama? Sama dong Bang Koboy. Oh, jadi seluruh mobil yang kita review kali ini cashbacknya rata? Cashbacknya rata 2 juta. Cashback rata 2 juta Mas Bu. Wah, ini komisi gimana? Mulus? Ini mulus Bang. Mulus banget ya? Tinggal pakai jalan-jalan sama keluarga, pacar. Wah, ini ada slogannya di Bang Koboy. Apa nih? Mobil merah jangan sampai lolos. Wah, iya. Wah, ini udah mulus nih Mas Bro nih. Nih, udah mulus semua nih tuh. Wah, udah mengkilat, udah pincong nih. Matic. Kilometernya berapa? Ini kilometernya di 40 ribuan, Bang Koboy. 40 ribuan? Iya. Ini lupa nanya, yang Ayla yang udah mulus tadi, oh, kilometernya berapa? Kalau Ayla yang mulus itu kilometernya 30 ribuan. 30 ribuan. Oke, ini buka harga berapa nih? Harga OTR kreditnya di 175 juta. Oke. TDP-nya di 28.500. Angsurannya di 4,3 jutaan kali 59, 5 tahun. 5 tahun, 4 jutaan kali 5 tahun. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih Bro, sore nih Bro. Ini mesinnya kenapa buta begini Bro? Ini sama Bang Koboy, mobil ya? Baru banget masuk ke kita. Oh, ini jadi baru masuk kita nih? Proses salon segala macamnya ini belum. Masih before-nya, belum after-nya. Jadi ini istilahnya baru datang nih? Iya. Biasanya Bang Koboy, apa nih? Mobil yang baru masuk di sini langsung kita iklanin. Kenapa gitu? Karena langsung banyak yang booking Bang Koboy. Oh, jadi nggak perlu dibersihin dulu? Iya, bukan nggak perlu sih. Jadi semua mobil yang baru masuk kita iklanin karena udah ada yang booking Bang Koboy. Oh, gitu. Jadi begitu datang pokoknya iklanin aja. Iya. Nah, nanti udah ketemu customer baru dirapiin. Nggak akan kayak gini. Semuanya kinclong. Semuanya kinclong. Iya. Nanti kita lihat yang udah kinclong ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi Bro Rizky. Punya mobil apa nih? Kayaknya Seven Seater ya, benar ya? Iya. Ini ada Honda Mobilio tipe E. Mobilio tipe? Tipe
Tahun berapa? Tahun 2018 transmisi Matic. Transmisi Matic kilometernya berapa? Kilometernya di 60 ribuan. 60 ribuan. Ini udah oke punya aja. Udah siap jual atau belum? Masih setengah tahap. Oh, masih setengah. Oh, masih perlu dipoles lagi. Iya, bagus juga. Untuk kicong nih kayaknya. Tetap kita kasih kualitas terbaik lah buat pembeli-pembeli di hobi mobil. Oke, oke. Nah ini harganya berapa? Untuk harga one-time free itu di 153.500. Oke. Untuk TDP-nya 27.500. Angsuran ada di 3,3 jutaan kali 71. Angsuran 3,3 juta kali 71. 71 itu 6 tahun ya? 6 tahun. Ini 3 juta, jadi ada tadi sebelumnya kita udah review yang angsuran 1 jutaan dulu. 1 juta setengah. 1 juta setengah yang macet ya, benar ya. Terus yang Karimun berapa? 1,9. 1,9, naik lagi 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi 4 jutaan. 2 jutaan. Nah ini mobil keluarga termasuk murah nih. 3 jutaan selama sebulan nih Mas Bro. Aduh. Seven seater. Lagi rame nih mobil seven seater nih. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke mobil berikutnya. Ada apa nih Bro Rizky? Ini ada Honda BRV. Honda BRV. Tipe? Tipe E. Tipe E. Tahun berapa nih? Tahun 2018. Manual apa Matic? Matic. Kilometer? Kilometernya 15.000 nih Bang Bogor. Kilometer 15.000-an. Tahun berapa? Tahun 2018. Berarti no KM dong? Iya dong, Bang Bogor. Serius? Kita kilometer di sini asli, tanpa puter-puter. Oh, nah itu penting tuh, penting tuh, penting tuh. Nah, harga berapa? Ini untuk OTR kreditnya di 175 juta, TDP-nya di 26 juta, angsurannya di 3 juta 900-an kali 71, 6 tahun. Angsuran 3 jutaan 3 juta. Selama 6 7, tahun ya? Selama 6 tahun. SPK juga 2 juta? Iya, SPK juga 2 juta. Nah. Boleh enggak saya cek kilometernya? Boleh, boleh. 15.000. Sorry nih Bang Koboy. Apa nih? Saya salah info. Maksudnya gimana? Ini kilometernya malah 14.000-an ternyata Bang Koboy. Oh, bukan 15.000 ya? Bukan dong. Mana, boleh mana, dicek mana, langsung mana dong tentunya. 14.689 kilometer. Wah, iya. gila. Kondisi gimana kondisi nih interior nih? Ya, bolehlah dilihat sendiri Bang Koboy. Kita sangat ngejaga kualitas mobil. Oke, ini. Oke, AC dingin ya? Dingin sekali. Head unit, mantap. Semuanya masih rasa baru, pokoknya. Masih pokoknya rasa baru ya? Iya dong. Wah. Oke Mas Bro, kita lanjut ke mobil berikutnya. Oke, siap. Tutup dulu. Biar aman. Ini mobil tahun 2012. Tahun 2012, wah udah agak lama ya. Iya. Oke. Kilometernya berapa? Kilometernya di 90 ribuan. Oke. Manual Matic? Ini Matic. Matic punya. Harganya berapa bos? Harganya itu di 158.500. 158.500. TDP-nya di 26.500. TDP 26 juta. Angsurannya 4,6 jutaan kali 47. Kali 47 tuh? 4 tahun. Nah, kenapa? Ini 4 tahun kenapa? Kok nggak bisa 5 tahun atau 6 tahun? Nah, gimana penjelasannya? Tahun mobilnya sudah terlalu tua, Bang. Oh, jadi tahun tua 4 tahun. Iya. Nah, yang muda itu bisa 5 tahun, bisa 6 tahun. Oh, gitu-gitu. Kondisinya gimana, Mas Bro? Biar kata mobil tua? Kondisinya nggak usah diragukan lagi, Bang Koboy. Kenapa? Tua-tua gini mesinnya bandel yang penting. Oh, gitu ya? Mantap. Kita bisa cek mesinnya coba, kondisinya kayak gimana? Coba, ayo. Kita cek kondisi mesinnya, katanya mesinnya bandel nih. Wah, bandel banget. Wah, lampunya udah ada fog lamp. Mesinnya Mi-Vec ya? Iya dong, mesinnya kita benar-benar jaga kualitas mesinnya sih, Bang Koboy. Gitu ya.
Oke Mas Bro, kita lanjut ke mobil sejuta umat. Innova Reborn. Ini bensin apa? Ini bensin. Oh, bensin. Tahun berapa, Bos? Tahun 2019, Matic. 2019 Matic. Wah, berarti bisa 6 tahun kayaknya. Bisa dong. Nah, kilometer berapa? Ini kilometernya 16 ribuan nih, Bang Boboy. 16 ribu? Iya. Wah, mantap. Berarti udah 2 tahun pakai ya, kira-kira ya. Tapi masih 16 ribu ya. Oke. Buka harga berapa, Bos? Yang Innova bensin? OTR kreditnya itu di 258.500. TDP-nya 38.500. Angsurannya di 5,7 jutaan kali 71. 6 tahun. 5,7 juta. 5,7 kali 71. 71 atau 6 tahun. Nah, ini kondisinya kayak gini. Ini kayaknya belum poles ya? Ini sama, Bang Boboy. Mobilnya baru datang ke kita, baru masuk. Karena ketahuan nih, belum poles nih. Tapi satu lagi sekali lagi saya ingat ini, Bang Boboy. Teman-teman yang beli mobil di Hobi Mobil nggak usah takut. Bakalan mobil ini nanti ada perubahannya. Ini before-nya. Boleh info-nya. Iya. Gila. Boleh test drive enggak kalau di sini? Boleh banget. Boleh ya. Oke. Nah, buat teman-teman ini yang suka nanya ini nih. Nih, teman-teman terutama buat luar Jabodetabek nih suka nanya, "Pokoknya kalau saya beli mobil di sini misalnya, itu pengiriman ke rumahnya tuh gimana? Misalnya dia di Jawa Tengah atau Jawa Timur lah, kira-kira bahkan sampai Sumatera atau Kalimantan. Nah, itu gimana tuh?" Prosesnya ada pihak ekspedisi sih, Bang Boboy. Iya. Tapi intinya prosesnya nanti tetap kita bantu, kita pantau sampai unitnya nyampe ke tangan langsung pemilik mobilnya. Jadi misalnya ada teman-teman di luar Jabodetabek pesen mobil-mobil di sini, itu bisa dibantu pengirimannya. Iya. Tapi untuk ongkos pengiriman ditanggung oleh customer. Iya. Oh, kira-kira gitu. Berarti bisa kirim ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bisa semua ya? Bisa. Persyaratannya sama? Persyaratan sama, cukup kirim foto KTP-nya dulu ke aku, nanti kita proses. Foto KTP, kartu keluarga, NPWP, ya. Buku tabungan BCA, sama rekening listrik atau PBB atau AJB. Itu kirim dulu ke lo, ya. Udah lo proses? Proses ke leasing maksudnya ya? Ya. Oke, nah untuk yang beli cash gimana? Untuk beli cash sama menggunakan sama juga langsung ya? Datang ke sini aja, datang ke showroom kita langsung nego di tempat, nego sampai jadi ya. Oke. Tunggu dulu nih, Bang Boboy. Apaan lagi? Saya masih ada satu lagi nih unit spesial. Apaan? Di sini dong. Ini ada Toyota Agya tahun 2019. Agya manual transmisi. 2019. Manual apa Matic? Manual. Oh, ini yang tipe TRDS nih. Ini tipe TRD. Ah, spesialnya di mana? Spesialnya ini kilometernya baru 1000, Bang Gobo. Serius lo? Serius. Cek. Boleh banget dicek. Cek. Kilometer baru 1000 udah ada ini bekas ya. Ini mobil bekas rasa baru, Bang Gobo. Mana coba cetekin. Boleh langsung dilihat. Wah, iya lo. 1256 km, Mas Bro. Gila. Ini manual nih. Mulus banget ya? Mulus banget dong, Bang Bobo. Ini udah ada harganya, Bro? Udah dong. Berapa duit? Ini coba. Untuk OTR kreditnya 109.500. Oke. Okay. TDP-nya di 16 juta. Iya. Angsurannya 2,5 jutaan kali 71. 2,5 jutaan kali 71. 71 itu 6 tahun ya? 6 tahun. Kondisinya masih mantep ya? Kondisinya rasa baru banget. Wah. Ini dong, Bang Bobo. Ini spesial nih. Ini spesial nih. Wah, iya nih, nih. Luar biasa nih, Mas Bro nih. Mungkin ada teman-teman cari mobil manual, ini dapat tahun 2019 nih ya. Iya. Kilometernya masih low KM ini, Mas Bro. Antik punya 1200 berapa tadi? 1256 kilometer. Gila. Masih bisa nego enggak nih harganya nih? Buat yang ini nih. Paling 2 juta cashback-nya. Oh, cashback 2 juta sama yang tadi ya. Tuh, sama yang BRV, Mobilio, Jazz, Ayla, Karimun sama Datsun sama semua ya. Sama. Mantap. Ada informasi lain selain cashback 2 juta, terus cicilannya murah, TDP juga murah, apalagi nggak bisa dikasih informasi buat teman-teman? Paling mau ngingetin aja sih. Ah, apa tuh? Kita beli mobil di Hobi Mobil buat teman-teman semua ada garansi mesin dan transmisi. Satu tahun. Okay, mobil dijamin bukan bekas tabrakan atau bekas banjir. Bebas tabrak, bebas banjir, terus apa lagi? Proses persyaratannya mudah dan cepat. Wah,
proses persyaratan mudah dan cepat. Bisa pakai WhatsApp nggak? Bisa dong. Nah, WhatsApp-nya itu penting. WhatsApp-nya di 0816-3111-666. Oke, jadi teman-teman bisa nanti WhatsApp ke Bro Rizky, langsung aja tanya, saya tertarik sama yang ini, itu, atau apa gitu ya. Nah, jadi nanti dibalas sama Bro Rizky via WhatsApp. Jadi Anda mau apa, nanti persyaratannya juga tanya di situ. Dan persyaratannya mudah aja ya, tadi ya, KTP, NPWP, KK, segala macam. Bahkan buat teman-teman yang di luar Jabodetabek, bahkan di luar Jawa juga bisa ya? Bisa, Pak. Nah, jadi bisa nggak dikirim sampai ke rumah saya, Bang Oboy? Bisa ya? Bisa. Bisa katanya, tapi ongkos pengirimannya atau ekspedisinya ditanggung oleh customer, oleh Anda. Bukan oleh saya, bukan. Dan satu lagi, semuanya dapat cashback 2 juta. Gak yang manual, gak yang metik, gak yang brio, gak aja. Semua sama cashback 2 juta. Kalau misalnya tambahin lagi dong, bro, bisa gak bro? Itu nanti hubungin aku aja. Nah, artinya masih bisa nego ya, masih semuanya ya. Oke, mantap. Tadi gerbek showroom saya, gerbek showroom mobil bekas Hobi Mobil. Sekali lagi lokasinya ada di Mall Mangga 2 Square, Jakarta Utara, lantai LG atau lantai dasar. Tadi sudah diberitahu nomor teleponnya berapa. Silakan Anda telepon sendiri. Baik teman-teman, perlu saya ingatkan sekali lagi, namanya mobil bekas ya, itu adalah baik-baiknya kita ngecek kendaraan, betul ya? Ya. Nah, di sini sangat terbuka sekali, Anda bisa ngecek mesin, suspensi, kaki-kaki, interior, dicek bahkan dulu. Kita persilahkan bawa mekanik sendiri buat ngecek di sini, Bang. Oh gitu? Ya. Nah, bawa mekanik sendiri, Mas Bro, ke sini, Mas Bro, cek buat langsung. Buat pastiin lagi. Buat pastiin langsung. Ya. Oke. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Subscribe juga channel YouTube Hobi Mobil TV. Follow juga Instagramnya, Pak. Rizky.hobimobil. Oke. Nama satu lagi Hobi Mobil. Kayaknya Hobi Mobil punya TikTok ya? Iya. Apa nama TikTok? Ada Hobi Mobil TikTok. Nah, Hobi Mobil juga main TikTok ternyata. Oke, sekali lagi terima kasih, Mas Bro. Siap. Sukses Mas, selalu. Siap, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Laris manis, Tanjung Kimpul. Mana tadi? Ini 14.000 malah? Ini berapa? 14.600. Ya kan lu bilang tadi 15, oke. Oke, satu. Nih Bang Oboy, kilometernya ini malah 14.000 sekian gitu ya. Oke ya, 1, 2, 3.